Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kutiba aw yuktab abadal abidin wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa'a wal muzakarata wal tazkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sababihi subhanahu wa ta'ala. Setelah di pertemuan yang lalu menceritakan tentang rasa malu Sayyidah Khadijah untuk mengungkapkan isi hatinya kepada siapapun, salah satu teman beliau yang bernama Nafisa mengetahui bahwa beliau ada kebingungan keresahan, memaksa untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam hati Sayyidah Khadijah, hingga beliau mengetahui bahwa Sayyidah Khadijah ingin dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin dijadikan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saat itu Nafisa keluar menemui Nabi Muhammad mengatakan bahwa tidakkah kamu Muhammad ingin menikah? Dijawab oleh Nabi Muhammad bahwa beliau tidak memiliki sesuatu digunakan untuk menikah, maksudnya mahar dan semisalnya keperluan-keperluan untuk menikah. Sehingga Nafisa menawarkan bagaimana kalau memang sudah ada yang mau membiayainya. Ditanya siapa itu? Khadijah binti Khuwailid, tokoh daripada perempuan yang ada di kaum Quraisy. Maka Rasulullah pun mengetahui sifat Sayyidah Khadijah dari sebelumnya, keutamaannya, banyak orang-orang yang ingin menjadikannya istri, tapi Sayyidah Khadijah menolak, enggak mau. Justru Sayyidah Khadijah seakan-akan ingin dinikahi oleh Rasulullah, karena ketahu sifatnya Sayyidah Khadijah, Rasulullah pun mengiyakan. Sehingga Rasulullah menceritakan kepada pamannya, wa yuhaddis a'mamahu, menceritakan kepada pamannya, fayusri'una fi tahqiqi umuniyatihi, langsung mereka dari paman-pamannya bergegas untuk menyukseskan atau menyatakan keinginan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditemui dari pamannya adalah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Al-Abbas dan Abi Thalib. Langsung mereka pergi, wa yadhhabuna khatibina ila baiti Khadijah. Mereka melamar ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Dan yang berkhutbah saat itu, meminangkan itu adalah Abu Thalib. Wa yakumu Abu Thalib khatiban. Fakana mimma qal, di antara yang diucapkan Abu Thalib saat meminang Sayyidah Khadijah, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa dhi'i Ma'ad wa ansar mudar segala puji bagi Allah yang menjadikan kita daripada keturunan Ibrahim. Dari pernyataan ini menggambarkan bahwa Abu Thalib, walaupun dalam pandangan kafir Quraisy, beliau adalah penyembah berhala, tapi di balik itu beliau adalah pengikut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika wafat
tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan Rasulullah menangis pun, Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya Abi Talib, mengatakan beliau adalah orang Islam. Hanya saja Rasulullah menangis karena tidak mendengar. Kata Rasulullah, walakin lamas ma'uha, aku enggak mendengar ucapannya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wazar'i Ismail, dan Allah menjadikan aku daripada keturunan Ibrahim dan keturunan Ismail. Wadzi'di Ma'at, juga dari keturunan Ma'at. Wa unsur mudar, dan juga daripada intisarinya kaum mudar. Waja'alana min hafazati baitihi wa sawasi haramih, dan segala puji bagi Allah yang menjadikan kita kaum Quraisy penjaga rumahnya, yaitu Ka'bah. Wa sawas haramih, dan yang memperhatikan haram Makkah. Ada Makkah, ada haram Makkah. Haram Makkah itu lebih luas daripada Makkah. Wa ja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminan wa ja'alana al-hukam 'alan nas. Dan segala puji bagi Allah yang menjadikan rumah yang dituju, yaitu Makkah, nah, memang menjadi tempat tujuan orang-orang untuk berdagang, mereka berdagang di sana. Untuk haji, mereka haji di sana. Haji baik dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau dari nabi-nabi sebelumnya. Karena haji itu sudah min syara'il qadimah, jadi syariat yang terdahulu. Namun yang khusus untuk umat Nabi Muhammad itu cara yang diajarkan sampai sekarang. Itu min khusus khasa'isi umat Muhammad, daripada kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat haji sudah ada dari zaman dahulu. Wa haraman aminan, dan jadikan untuk kami haram yang aman. Negeri haram, daerah haram, tanah haram yang aman. Dan Allah menjadikan kita semua hukam ala nas, yang memerintah untuk manusia, hakim bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Summa inna bna akhi, kemudian sesungguhnya keponakanku, ibna akhi hadza, keponakanku ini Muhammad bin Abdullah, yang bernama Muhammad bin Abdullah, la yuzan bihi rajulun illa rajaha bihi, tidak ditimbang dengan seseorang pun kecuali Muhammad bin Abdullah ini lebih unggul daripada yang lainnya, mengungguli yang lainnya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan lelaki manapun, tidak ada yang bisa menyaingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari saat muda sudah dibicarakan oleh kaum Quraisy dari kejujurannya, kebaikannya, akhlaknya dan lain sebagainya. Fa in kana fil mali qalla. Kalau dilihat dari segi harta, Nabi Muhammad memang kurang. Fa innal mal dhillun za'il. Karena harta itu adalah naungan yang akan hilang. Orang bernaung dengan harta, dia akan menyesal. Karena apa? Sebentar lagi naungan itu akan hilang. Ibarat roda berputar. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Begitu juga harta kita. Satu saat kita berada di atas, memiliki keluasan harta, tapi satu saat kita akan berada di bawah, yang mendapatkan kesempitan harta. Wa amrun ha'il, dan harta juga suatu perkara yang menghalangi. Muhammad man qad araftum gharabatahu. Muhammad adalah orang yang kamu ketahui, yang qad araftum, yang kalian ketahui gharabatahu, kerabatnya. Artinya orang itu kalau mau menikah
jangan hanya dilihat si calon suami atau calon istrinya saja, lihat kerabatnya. Kenapa? Karena lingkungan mempengaruhi. Ayahnya pecandu narkoba, ibunya suka menipu, bohong. Kita menikah dengan anaknya, ya anaknya antara dua, antara mewarisi ayahnya atau mewarisi ibunya. Jarang ada yang anak soleh dari anak solihah dari orang-orang tua seperti itu. Jarang kita temukan. Walaupun ada, tapi insya Allah 1001. Sebab anak itu pertama kali belajar dari melihat orang tuanya. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya soleh, kerabatnya soleh, maka insya Allah anak itu juga soleh. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak itu juga gak soleh, tapi kebanyakan akan menjadi anak soleh. Karena itu diajarkan di sini, kalau mau menikah perhatikan juga kerabatnya, karena lingkungan mempengaruhi. Mungkin secara zahir orang melihat, oh ini baik, gak sama dengan keluarganya. Iya, tapi dalam hatinya kita gak tahu. Lah kita akan bisa tahu melihat daripada lingkungan yang ada. Waqad khataba Khadijah binti Khuwailid, dan Muhammad meminang Khadijah binti Khuwailid. Wa badala laha sadaq ma ajalahu wa ajalahu min mali, dan Muhammad akan mengeluarkan, memberikan untuk Khadijah mas kawin yang akan dibayarkan tempo atau dibayarkan juga secara kontan. Artinya kalau dihitung itu enggak mampu secara kontan secara total, tapi sebagian ditempokan dari hartanya Abi Thalib yang membiayai pernikahannya. Selain Sayyidah Khadijah, untuk mas kawinnya dibiayai oleh Abu Thalib, baik kontan maupun tempo. Wa huwa ba'da hadha wallahi lahu naba'un 'azim wa khatarun jalil, dan dia Muhammad setelah ini demi Allah memiliki kabar yang cerita yang sangat agung dan lintasan yang sangat mulia. Laqad kana li hadhihi sayyidah al-jalila akbarul fadl wa azamul athar fi tahiyatil ajwa' al-munasaba li hadha an-nabiy al-azim war rasul al-karim. Sayyidah Khadijah di dalam mempersiapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam acaranya itu memiliki andil yang sangat besar dan pengaruh yang sangat besar. Sehingga setelah pernikahan pun Sayyidah Khadijah la falam tushghilhu binafsiha wa lam tudayyiqhu bimatalibiha, tidak pernah menyibukkan Rasulullah dengan dirinya. Kalau kegampangan bahasa kita itu, kalau suaminya mau ngaji gak narik-narik, enggak. Itu kalau bahasa kita, enggak menghalang-halangi untuk ngaji. Sik ngomong-ngomong asik, ngopi sik gak ada. Enggak pernah menyibukkan Rasulullah dengan dirinya. Tolong, kapan kita kumpul? Kamu keluar terus, enggak pernah. Apa yang diinginkan Rasulullah dibiarkan oleh Sayyidah Khadijah. Walam tudayyik hubi matalibiha, gak pernah nuntut, sehingga membuat Rasulullah itu gelisah resah. Istri itu kalau banyak nuntut kan suami bingung ya. Masuk ono iki. Lek pas ono si enteng, tapi lek wis mepet, aduh. Ini Sayyidah Khadijah gak pernah nuntut, atas keinginannya gak pernah. Dibiarkan dengan kehidupan Rasulullah, mengikuti kehidupannya Rasulullah. Walam tatabarram min gillati igamatihi ila jiwariha, gak pernah berkeluh kesah, murka dalam hati, marah
dari sedikitnya Rasulullah tinggal di rumah menemaninya. Jadi Rasulullah itu lebih sering di luar, nggak banyak di rumah. Itu Sayyidah Khadijah nggak pernah komentar, nggak pernah marah. Oh, kalau istri kita waktu tok kapan diomai? Ya, itu istri kita. Kalau Sayyidah Khadijah nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Makanya kalau perempuan-perempuan sekarang, kok Sayyidah Khadijah lo gak tahu diwayu ambil Rasulullah. Lah kon gak kok Sayyidah Khadijah kok balasan ngono. Sayyidah Khadijah itu gak pernah ngeluh, gak nuntut. Ya. Gak membuat Rasulullah itu beban. Makanya Rasulullah gak kok berwayu. Kenapa? Nyaman. Keluar pikiran adem, mulai adem. Lah istri-istri kita, waduh komentar tok bentino. Ono oh, sing dijaluk lek gak iko iki mongen lek dijak metu ketok iko kepingin ketok iki kepingin ya banyak tuntutan ngono jauh gak gelem diwayo yo aneh. Kalau pingin seperti Sayyidah Khadijah yo tirun Sayyidah Khadijah insyaallah bojone gak wayo. Kenapa? Adem pisan, adem ayem. Ono sing ngaku-ngaku tok adem ayem ono padahal yo gak adem ayem. Wa hamalat anhu mas'uliyatal bait wa aghnathu an talabil ma'ash hatta yakuna ma'a rabbihi fi khalwatihi wa tahannuzih. Sayyidah Khadijah yang mengemban tanggung jawab urusan rumah, bukan Rasulullah. Enggak mau bertanggung jawab enggak, tapi sudah dijamin oleh Sayyidah Khadijah dari harta kekayaannya. Bukan Sayyidah Khadijah terus nang pabrik kerja enggak. Karena harta yang sudah dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, sehingga Rasulullah tidak diperkenankan bingung untuk kerja. Sudah dicukupi tanggung jawab urusan rumah dari Sayyidah Khadijah, harta yang telah dikumpulkan oleh Sayyidah Khadijah dari sebelumnya. Sehingga Rasulullah bisa tenang menyendiri kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita istri kita gak soge ojo oleh kerja, biar kita bekerja tapi nah jadikan istri kita itu seperti Sayyidah Khadijah, gak terlalu nuntut. Kita tetap bekerja nyari ibaratnya iso mangane tempe yo alhamdulillah, jangan nuntut ayam atau daging dan yang lain sebagainya. Apa yang bisa dimampu oleh suami itu yang hendaknya perempuan merasa puas. Wa kullama ada ilaiha syajja'athu wa zawwadathu bi kulli ma yahtaju ilaihi fi sabrin wa sidqin wa thiqah. Setiap Rasulullah pulang kepada Sayyidah Khadijah, kan banyak di luar, banyak tinggal di luar. Ketika kembali, kadang bukan hanya sehari, beberapa hari Sayyidah Rasulullah enggak pulang, pulang kepada Sayyidah Khadijah. Ketika sampai di rumah, kalau istri kita kan wah siap sambutan zahir batin. Batinnya ya wis ikulah 18 ke atas, zahirnya ambek ngoceh-ngoceh. Wah, mulai-mulai kalau saya udah kerja enggak, syajaatku membuat Rasulullah lebih semangat lagi untuk beribadah. Wa zawwadathu dan memberikan bekal untuk Rasulullah. Apa bekalnya? Bi kulli ma yahtaji ilaihi fi sabrin wa sidqin wa thiqah. Dengan apa yang diperlukan oleh Rasulullah dari kesabaran, kejujuran dan apa keyakinan. Jadi Rasulullah itu terkadang ada keraguan di dalam hatinya tentang bagaimana dengan orang kafir Quraisy ini, mereka diyakinkan lagi oleh Sayyidah Khadijah. Nah itu seharusnya istri. Jadi memberi semangat suaminya untuk berjuang dalam agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dirinya, karena memang lelaki itu apalagi mereka yang berkecimpung dengan ilmu itu butuh support di rumah, bukan beban yang diberikan oleh istri. Karena itu kalau kita baca di sebagai tafsir para ulama mengatakan kenapa kok seorang laki-laki yang soleh itu justru butuh istri lebih dari satu. Kenapa? Untuk hiburan mereka menenangkan pikiran. Sebab ya kan gak mungkin orang soleh lapo nang pacet,
bareng campur laki perempuan kan nggak mungkin. Ke pantai tempat orang-orang yang refleksing seperti itu ya juga nggak pantas. Refleksinya di mana? Ya di rumah. Ya bagaimana refleksing kalau suami istrinya itu ngomel terus, nggak menenangkan, nggak memberikan support, justru memberikan beban-beban. Ya tambah bep kan. Lah ini Sayyidah Khadijah enggak. Ketika Rasulullah pulang justru diberi semangat, diberi bekal, keyakinan, kemudian kesabaran dan yang lain sebagainya. Wa waqafat ila janibihi birigati masya'iriha wa awatifiha al-karima al-mutadaggiga hatta fi lahadatil khauf wa huwa yatalagga amrallah wa kalimatih ja'a mawqifuha al-azimah wa aunuha al-kabir fahada'at min raw'ihi wa sakkanat min khawfihi faqalat qawlataha al-mashhura kalla abshir fa wallah la yukhzika Allahu abada wallahi innaka latasilur rahim wa tusad wa tasdukul hadith wa tahmilul kul kal wa taksibul ma'dum wa tukrid dhaif wa tu'in ala nawaibil haq innaha kalimatun azimah limra'atin azimah wa mawqifun syuja' limra'atin hakimah agilah. Sampai terjadi suatu saat karena dengan lembutnya hatinya Sayyidah Khadijah, perasaan Sayyidah Khadijah itu bisa mengetahui keadaan Rasulullah, gerak-gerik Rasulullah, sampai pada satu saat Rasulullah itu mengalami rasa ketakutan yang sangat dahsyat. Saat itu Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah dan mendapatkan wahyu. Sebagaimana ketika turun ayat Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Rasulullah pulang dengan menggigil, mengatakan zammiluni zammiluni. Dalam riwayat yang lain, dathiruni dathiruni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Itu Sayyidah Khadijah ketika melihat dan sudah mengetahui dari ucapan sepupunya Waraqah bin Naufal bahwa Nabi ini akan menjadi Nabi akhir zaman, dan ketika terjadi itu menceritakan kepada Waraqah bin Naufal kejadiannya, Waraqah mengatakan itu seperti kalau bahasanya dalam hadis itu istilahnya namus, diistilahkan dengan namus. Namus itu malaikat Jibril memberikan wahyu, sehingga dan itu terjadi kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Waraqah mengetahui daripada kitab Injil dan Taurat, menceritakan ini seperti namus yang diturunkan oleh Allah kepada Isa dan Musa. Maka dari itu Sayyidah Khadijah lebih mantap bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Ketika turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah, itu Sayyidah Khadijah menenangkan, menyelimuti Rasulullah, membuat Rasulullah tenang dengan ucapannya, kalla abshir. Jangan khawatir, kabar gembira bagimu. Demi Allah, Allah tidak akan membuatmu sedih selama-lamanya. Karena apa? Engkau selalu menyambung tali silaturahim. Karena Rasulullah memang datang ke rumah kerabat-kerabatnya. Wa tasdukul hadis, kamu adalah orang yang jujur saat berbicara, membawa beban dari apa yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy, memberikan pekerjaan kepada orang yang enggak memiliki pekerjaan, selalu menjamu tamu dan menolong orang-orang yang berada dalam kebenaran. Lah kalimat ini melihat dari zaman itu adalah kalimat yang sangat agung, karena seakan-akan yang diucapkan oleh Sayyidah Khadijah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah diucapkan oleh orang sebelumnya kalimat yang seperti ini. Muncul dari perempuan yang agung. Karena memang Sayyidah Khadijah adalah sudah dijuluki At-Tahira, suci.
Dan Sayyidah Khadijah bisa memposisikan dirinya posisi orang pemberani. Nah, melihat suaminya demikian, kadang seorang istri itu kalau melihat suaminya kepepet posisi misalkan kayak pingsan di tengah jalan, seorang perempuan itu seperti memiliki kekuatan yang tidak semestinya, bisa gendong dan semisalnya. Lah, seperti itulah Sayyidah Khadijah saat itu. Seakan-akan beliau ini orang laki-laki yang menenangkan istrinya ketika melihat Rasulullah mendapatkan wahyu. Memang bukan seperti kita mendapatkan surat ya, beban berat yang dirasakan oleh Rasulullah ketika mendapatkan wahyu. Itu Sayyidah Khadijah bisa menenangkan Rasulullah dengan pernyataannya, berkataannya, sehingga Sayyidah Khadijah itu seperti orang yang bijaksana dan berakal tentunya. Nah, kalau perempuan seperti itu, insya Allah gak ada orang laki-laki yang akan bisa mampu untuk menambah istri, gak mampu. Sebab apa? Nah, kita lihat perjuangan Sayyidah Khadijah seperti itu untuk Rasulullah. Nah, kalau istri sama sekarang, gak ada yang bisa seperti itu dengan Rasulullah, dengan suaminya. Ya jangan salahkan kalau nambah. Kenapa? Perempuan-perempuan itu tidak bisa mengikuti Sayyidah Khadijah. Jangan keinginannya menjadi seperti Sayyidah Khadijah yang gak dimadu oleh Rasulullah, tapi sifatnya gak mau seperti Sayyidah Khadijah, kepingin jadi tuan terus. Nah, gak bisa. Karena itu cerita seperti ini kita bawa, kita ajarkan kepada keluarga kita, kita ajarkan kepada perempuan-perempuan yang ada di keluarga kita, dari saudari kita, anak-anak kita, kita ajarkan bagaimana hak suami yang harus dijalankan oleh istri. Kalau itu bisa dijalankan dengan sempurna, support untuk mendekatkan dirinya kepada Allah itu dijalankan dengan baik, insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, mendapat merasakan keridhaan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang aman, tentram, tenang, nyaman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memperbaiki kehidupan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.